Diketahui terdapat 9 titik yang terletak pada bidang datar, namun tidak ada titik yang segaris. Pertanyaannya adalah, jika akan dibuat segitiga dari titik-titik tersebut, maka banyaknya segitiga yang akan dibuat yang dapat dibuat dari titik tersebut adalah, baik di sini jumlah titiknya ada 9, sementara untuk membuat satu segitiga diperlukan 3 titik. Sehingga untuk membuat segitiga tersebut atau menentukan banyaknya segitiga tersebut dapat menggunakan kombinasi 9C3. Di mana dari 9 titik akan diambil 3 titik. Jadi 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan 9 faktorialnya menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Berhenti sampai di sini karena 9 dikurangi 3 itu 6. Jadi ini 6 faktorial, 3 faktorial. Bisa kita coret 6 faktorialnya. Selanjutnya kita jabarkan 3 faktorialnya, jadi akan kita peroleh 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini kita bisa coret 9 dengan 3, hasilnya 3, lalu 8 dengan 2, hasilnya 4. Maka kita tinggal menghitung 3 dikali 4 dikali 7. Sama dengan 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi banyaknya cara ada 84 ya, banyaknya segitiga yang dibentuk ada 84 segitiga. Jawabannya adalah C.